Halo guys dan ge, balik lagi di Endless Battle Zone Final. Bannernya G4, bannernya G4. Kita lihat line up pemenang. Sama seperti yang kemarin, bedanya Esper-nya Melza. Ini pakai Giryu Genshu ya. Beda di core-nya saja, menarik-menarik. Yang dikalahkan pemenang. Sama seperti yang kemarin, tapi beda BP-nya jauh ya. Yang ini dikalahkan runner up. Wah, ini agak tinggi juga nih, bukan agak tinggi, tinggi sekali. Sama kayak yang kemarin. Langsung saja. Tapi beda 30 juta lumayan lah ya. 20 ya, 24. 184 soal yang kiri. Oke, dia pakai Giru Genshup loh. Menarik, menarik. Tapi yang kanan walaupun tidak terlalu banyak Esprot yang bisa diisi, cuman dia ada Melza, terus Melzanya taruh belakang ya, Melzanya taruh belakang dan PPP yang di depan. Biar kalau misalnya ada cipokan random, PPP-nya kena. Nah, kan PPP kena cipokan random rugi dia. PPP kan imun terhadap champ. Tidaknya tinggal gacha antara sebaris atau enggak kena ultinya si PPP atau enggak ya. Ya, 33% lah kesalahannya. Ternyata tidak hoki yang kiri dapatnya sejajar sama si Drive Knight. Puyukai Kiete. Si Giru Genshup langsung penuh loh yang kiri. Ini ya, special protection-nya. Kenapa? Karena berdasarkan HP si Aloy misinya ultra ultinya. Sedangkan HP-nya si Giru Genshup mungkin kalah jauh dibanding Aloy. Agak kurang di sini chipset-nya si PPP ya. Soalnya si G4 bisa di spell stun. Cuman dua doang. Beneran polos aja sih kalau emang mau ambil PPP. Paling cuman ke ungu 5. Naikin 10% lagi diskonnya dari 50% ke 60%. Kayak tidak worth it untuk bakar 70 BS. Wede, ultra ulti. Kishinari. Wih, efektif loh. Yang kiri pakai core Giru Genshup. Tapi special protect-nya udah mau penuh. Sayang sekali ya. Yang kecipok si Sonic-nya. Habis energi. Tetap ngeri loh ini. Kayak ngegacha kita jadi siapa nih yang kecipok ini. Ya, tidak hoki dia. Tetap kenanya ke PPP lagi. Sangat disayangkan. Nah lo, kacu. Sakit ya, gilingan maut. Berturut-turut ke situ semua, tidak ke Aloy. Wah, hoki ini. Ini faktor hoki juga sih ini. Ya, cuman hoki juga termasuk kemampuan ya. Kan ada stat hoki, ada stat hoki. Mau nggak mau. Hebat, hebat bapak yang kanan ini. Wah, kedeka deh. Coba ke Aloy Mayan. Ultra ultinya nge-refill special prot di depan. Ini di belakang. Ya, tapi udah penuh kayaknya tadi ya. Iya, udah penuh itu.
Memang di depan sih si PPP ini. Paling bener udah. Nah kan? Set! Muncul kembali Kisanak. Kisinari. Bisa isi refill lagi yang kanan ini G4 dengan Sonic-nya. Seger Sonic-nya langsung keisi tuh. Wah, bintangnya langsung banyak ya. Mantap ya. Karena baru dihidupin. Memang ngeri-ngeri sedap sih Melza ini. Takut dicipok PPP, tapi kalau misalnya nggak kecipok, beuh, mantep. Dah, sudah penuh. Sudah 15 bintang untuk Sonic. Beuh, banyak coy. Nah, tercipok. Akhirnya ya. Akhirnya 3 kali loh dari tadi dia nyipokin si PPP mulu yang sebelah kiri. Nah, terbuka. Nah, gitu loh. Jangan kau cipok sesama PPP itu. Tidak ada gunanya. Bu, awaken 2 si Deka jadi berharga ya. Ini harus dinaikin lagi nih kayaknya. Widih, seger no si G4 no. Itomu. Nah, kau kena lagi kau. Kacau memang waifu kita ini. Kacau, kacau. B30-an juta. Drive Knight berkat super bersih. Wow, tebel banget emang si Drive-nya ini, si Aloy. Nah, datang lagi PPP. Bukan main, udah gak tahan ya. Baru datang langsung hajar cipok ya. Mantap. Special protect-nya. No. Dapat berapa tuh? 5 ya. 5 bintang, coy. Sekali ulti si Aloy langsung 5 bintang. Sedep. Aloy musuh sedep. Mau penuh tuh si PPP yang baru dihidupin sama si Melza. Ya udah ini
udah beres ini udah kayak. Nah kan, kunci kan? Soalnya depan cuma satu, yaitu si Aloy. Aloynya kena cipok terus pasti. Terus setelah PPP mati, Aloynya sendirian dan bakalan gua lintas. Ini kenapa jadi makin lama kembali bang? Soalnya Keepsake si G-Force sudah muncul. Keepsake G-Force selain nambahin apinya, ada juga non-crit damage free 30%. Si PPP ada, tapi PPP cuma sampai 3 round ya. Round 4 harusnya udah mulai rata tuh. Berkat non-crit damage free dari G-Force, Hydra ultinya selesai. Jadi lama, sedikit lebih lama lah. Lihat aja udah kelihatan sih, udah kelihatan. Kemarin kan nggak ada G-Force malah lebih lama lagi, apalagi waktu belum ada mastery. Mastery sih yang ngebantu lah. Bagus lah si DC lebih cepet datangnya. Nah udah kelihatan ini, sudah kekunci ya. Bagus sih ininya. Resiko sih main pakai Melza tuh resiko lebih rendahan resiko pakai Tatsu. Soalnya ke cipok sekalipun nggak terlalu sesignifikan kena culik si Melza ya daripada si Tatsu. Tapi big rewardnya lebih tinggi si Melza, kalian lihat sendiri itu. Si PPP, si Sonic sama G-Force dihidupin kembali sama si Melza. Jadi bisa ngisi kembali itu special protect-nya. Sadis ya, sadis banget emang si Melza ini. Lama banget ya, awet bet. PM juga oke lah, PM. Oke, ini gue tutup ya. Itu saja video kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau ada yang mau kasih saran monggo. Dan kalau kalian suka video seperti ini, like dan sub. Jika kalian pikir gue pantas tuh gitu. Adios. みんなが俺の肉体を見ている。組織によって作られた鬼神なり。